Angkatan Laut. Saya sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut yang di Semarang mau memberikan informasi yang sangat menarik untuk warga masyarakat khususnya yang mau mudik pulang dalam rangka Lebaran untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita punya program dari Angkatan Laut yaitu mudik asik gratis naik kapal perang. Nah ini yang membuat berbeda dari yang lain, karena kalau naik bis, naik kereta udah biasa, tapi kalau naik kapal perang ini yang luar biasa. Ayo sama-sama berbondong-bondong mendaftar di Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang. Alamatnya sudah jelas juga, itu di Jalan RE Marta Dinata nomor 12 Tawang Sari. Nah kalau mau lihat itu lokasinya ini semua mas. Jadi gratis, tidak dipungut biaya. Nanti pada saat kapal berangkat dari Surabaya, ulangi, berangkat dari Jakarta menuju ke Semarang, itu ada tanggalnya. Kemudian juga dari Semarang menuju ke Surabaya ada tanggalnya. Begitu juga nanti pada saat mudik atau kembali ke Semarang maupun ke Jakarta, semua ada tanggalnya. Ayo sama-sama sekali lagi berbondong-bondong datang ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang. Gimana syaratnya? Oh, syaratnya mudah. Kalau membawa motor jelas, persyaratan hanya STNK dan membawa KTP. Motornya harus yang sesuai dengan aturan STNK. Tidak boleh tidak sesuai. Begitu mas. Begitu juga dengan KTP-nya. Kalau mau naik kapal perang juga boleh, tidak harus bawa motor. Begitu. Pak, monggo silakan. Kuota berapa dan? Kuota berapa? Kalau kuotanya ya mungkin kurang lebih 500 sampai 700 orang. Itu untuk Semarang aja. Nanti kan bisa terdaftar, kita kan online. Berapa yang harus kita naikkan? Ini pendaftaran mulai kapan dan? Mulai kapan? Pendaftaran mulai sekarang, Mas. Kayak gitu. Monggo, mulai hari ini. Kita 24 jam, Mas. Karena kita ada yang jaga di situ. Oh, datang langsung ya. Datang langsung. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.